Pimpinan KPK klaim telah mengetahui posisi Harun Masiku dan berharap bisa menangkap Harun Masiku pekan depan. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Selamat sore, Mas Yudi. Eh, selamat sore, Mbak. Baik, Mas Yudi, wakil ketua KPK Alexander Marwata mengaku pihaknya telah mengetahui keberadaan di mana Harun Masiku berada dan berharap bisa menangkapnya pekan depan. Apakah pernyataan seperti ini wajar disampaikan oleh pimpinan KPK? Ya menurut saya hal tersebut merupakan pernyataan yang kontraproduktif ya di saat penyidik KPK sedang melakukan uh, upaya untuk melakukan penangkapan terhadap Harun Masiku yang kita tahu sudah empat uh, tahun buron. Jadi tidak masuk uh, logika lah tiba-tiba mengatakan satu minggu ke depan gitu kan akan ditangkap. Kalau memang sudah diketahui posisinya malam ini segera ya untuk tim. Ya, berangkat untuk menjemputnya dan melakukan penangkapan seperti itu. Ngapain harus menunggu ke depan? Ini kan semakin membuat banyak terjadi pertanyaan terhadap kasus yang mulai digas ini. Ya, uh, semenjak uh, Firi Bahuri sudah tidak lagi menjadi ketua KPK. Jadi, uh, menurut saya. Ya justru pernyataan atau statement dari Pak Alexander Marwata ini ya justru menguntungkan Harun Masiku ya bahwa ternyata posisi Harun Masiku di dia berada saat ini itu sudah diketahui oleh uh, penyidik KPK sehingga dia tentu akan keluar dari persembunyiannya untuk mencari persembunyian yang lain dan kita tahu bahwa titik psikologis dari seorang koruptor buronan. Itu sekitar satu tahun ya. Nah setelah itu ya kita lihat bahwa ternyata jejak-jejak dari Harun Masiku pun tidak bisa ketahuan sampai sekarang. Jadi kalau misalnya ada pun petunjuk ya kalau seperti ini dengan pernyataannya itu justru malah akan membuat Harun Masiku ya semakin bersembunyi dan tidak akan keluar dari persembunyiannya ataupun malah berpindah. Kita tahu bahwa kalau ingin menangkap buronan, maka satu sistem yang kita cari adalah melalui orang terdekatnya ataupun melalui orang-orang yang menyuplai keuangannya. Ya jadi Harum Masiku ini tidak mungkin dia sendirian, pasti ada orang yang menyembunyikan dan juga mengalirkan sejumlah uang ya baik itu untuk uh, tempat tinggal, untuk makanan dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi saya sangat menyesalkan adanya statement seperti itu karena mencari buronan yang dilakukan adalah tunyi ya, kedap ya, uh, senyap dan yang penting kerahasiaan sehingga bisa ditangkap buronan tersebut. Tapi kalau ramai dan gaduh seperti ini, bahkan seperti ada pengumuman sudah diketahui, kemudian diprediksi, bahkan walaupun diralat menjadi harapan, ya tetap aja bisa dibaca oleh pihak Harum Masiku. Ingat loh, empat tahun buron itu mereka berarti bukan kaleng-kaleng ya. Berarti mereka juga sudah mempunyai suatu sistem yang baik. Bagaimana mampu bersembunyi selama ini, begitu Mbak? Okay. Mas Yudi, kalau memang tadi Anda menangkapnya bahwa pesan tersebut memberikan dampak yang menguntungkan bagi sang buronan atau bagi Harun Masiku, kalau begitu sinyal pesan itu sampaikan melalui informasi publik, mengapa pimpinan KPK seolah tidak paham dengan risiko ini? Itulah yang saya tidak uh, pahami, ya. Ingat, loh, Pak Alex, ini kan bukan satu periode uh, di KPK, ya, tapi dia sudah dua periode dan saya pun pernah di kepemimpinannya Pak Alex ya uh, jadi di situ pun selama kepemimpinan dia ya kita pun juga sudah banyak menangkap uh, buronan ya uh, mulai dari beberapa kasus besar yang sel selalu ya uh, polanya adalah kita akan menginformasikan kepada pimpinan hal-hal yang penting dan kita harapkan pimpinan tidak menyampaikan kepada media yang kemudian setelah kita tangkap ya uh, kita baru uh, kita bawa ke KPK Kemudian kita serahkan uh, untuk ditahan dan serahkan kepada pimpinan untuk menyampaikan kepada pers. Artinya setelah ditangkap dulu, gitu kan? Ini aneh, kenapa belum ditangkap? Sudah gembar-gembor. Dan, uh, dan gak realistis ketika dikatakan satu minggu ke depan, empat tahun aja nggak ketemu KPK, apalagi uh, satu, uh, satu minggu ke depan. Jadi saya pikir uh, janganlah membuat hal-hal yang mengada-ngada seperti itu, lebih baik, uh, apa namanya. Statementnya dijaga, ya. Lebih baik biarkanlah penyidik yang bekerja, atau penyidik juga pasti akan menyampaikan perkembangan-perkembangannya, ya, kepada pimpinan, karena ketika, misalnya, kita melakukan pemanggilan saksi, kita melakukan penggeledahan, kita melakukan penyitaan, pimpinan pasti tahu seperti itu, Mbak. Jadi, nggak ada penyidik kemudian liar mencari sendiri tanpa sepengetahuan dari pimpinan. Jadi, seperti itu, Mbak. Jadi, ini yang harus... Kita garis bawahi okay. hmm. mengapa harus ada statement yang keluar seperti itu. Oke, okay. uh, kemudian kita tahu bahwa sudah diralat oleh Pak Alex begitu ya bahwa itu cuma harapan bisa KPK tangkap dalam waktu sepekan. Nah, kalau memang uh, diralat demikian, kita membacanya kemudian bagaimana? Apakah mungkin ini adalah sebuah upaya bargaining position bahwa walaupun misalnya KPK sedang menggali terhadap Beberapa orang yang menjadi uh, sumber informasi, kalaupun tidak disampaikan di mana posisi Harun Masiku, KPK yang menegaskan bahwa KPK juga tahu kok wajar tidak, misalnya ada bargaining position semacam itu? Enggak, Mbak, enggak wajar. Ingat loh kasus Harun Masiku sampai kapanpun tidak akan tuntas sampai ya Harun Masiku ketangkap. Ya buat apa kemudian? KPK menjadikannya berjening gitu ya, karena ini akan jadi beban buat pimpinan berikutnya. Kita tahu bahwa sekarang pansel sudah terbentuk, pimpinan sekarang uh, sudah tinggal enam bulan lagi. Jadi ngapain lagi kemudian? Uh, apa namanya diasumsikan ada uh, bahwa ini ada berjenin dan sebagainya, ataupun kemudian yang yang beredar kan apakah politis uh, dan sebagainya. Jadi saya kembali kepada uh, mengapa? Ya uh, sampai harus ya woro-woro seperti ini gitu, sehingga kan ini kan menjadi permasalahan baru uh, di dalam kasus uh, Harun Masiku yang saat ini kembali uh, gencar dilakukan oleh uh, KPK. Jadi sekali lagi mbak bahwa uh, berarti sebenarnya ya KPK belum tahu ya uh, di mana Harun Masiku. Nah, kalau misalnya mengatakan bahwa diralat bahwa itu ada harapan. Ya kan, saya pikir kalau minta harapan bilang aja sore nanti gitu kan seperti itu. Jadi saya pikir memang harus dijaga lah statement-statement seperti itu karena kayak lagi mbak menangkap Borona yang sudah empat tahun yang uh, yang diduga ada pihak yang melindungi dan biayanya mbak ya itu lebih besar dari kasus suap yang dilakukan oleh Harun Masiku ya yang sekitar mungkin kurang lebih 600 juta gitu ya selama empat tahun ini bisa jadi beda bermil Artinya ada orang yang mau bermiliar miliar ya untuk uh, Harun Masiku sembunyi berarti Harun Masiku memang adalah saksi kunci ya selain sudah sudah menjadi tersangka bisa jadi dia akan menjadi kotak Pandora dalam kasus suap komisi uh, uh, KP Komisioner KPU ya yang kita tahu bahwa uh, stuck ya uh, di Harun Masiku seperti itu mbak. Mas Yudi, kalau memang memakan waktu 4 tahun dengan dana yang tidak sedikit, apa sebenarnya membuat Harun Masiku ini sulit untuk untuk ditangkap? Kalau saya mbak melihat kasus korupsinya, itu kan bagi saya ya itu nggak terlalu besar lah mbak. Bukan mega korupsi sampai triliunan, ya kan? Ini kan hanya suap menyuap komisioner KPU juga, ya kan? Kemudian terkait dengan untuk menduduki jabatan DPR. Jadi menurut dan kemudian ingat loh bahwa Para tersangka atau terdakwa lainnya, kan, yang sudah dipidanakan, juga sudah bebas bersara, yang penerima suapnya sendiri ya itu kan datang ke KPK ketika diperiksa dalam keadaan bebas bersyarat yang artinya bahwa seharusnya Harun Masiku sebagai pemberi suap yang hukumannya lebih ringan ya harusnya dia sudah bebas lebih dulu dan hari ini harusnya dia sudah bisa kembali hidup normal seperti itu tapi kemudian saya memahami bahwa ada ketakutan bahwa ketika misalnya Harun Masiku berada dalam tahanan KPK Ya walaupun mungkin sudah diwanti-wanti supaya tidak bicara, supaya tidak memberi keterangan, artinya silakan saja disidik gitu kan, ditahan tapi tidak mau memberikan apapun. Uh, tapi tentu uh, ada yang ketidakpercayaan pada Harun Masiku. Jangan-jangan begitu dia diperiksa oleh penyidik KPK, kemudian ternyata dia menjadi whistleblower ya demi kebebasan dia, demi keringanan hukuman seperti itu, Mbak. Jadi saya pikir tentu. Uh, saya duga ada pihak lainnya yang lebih kuat dari Harun Masiku karena, Mbak, saya aja bersama dengan tim dulu di KPK menangani korupsi yang di atas itu. Ya, mereka paling lama satu tahun lah uh, melakukan apa buron dan berhasil kita tangkap. Seperti itu, Mbak. Jadi, saya melihat kok seolah-olah uh, ini nggak ada batasan waktu kapan Harun Masiku ini akan ketangkap, artinya dana untuk melindungi Harun Mas Siku itu seolah-olah no limit gitu kan, jadi berapapun yang penting dikeluarkan uangnya, yang penting Harun Masiku tidak ada di tangan KPK baik ditangkap ataupun dia kemudian menyerahkan diri seperti itu mbak. Baik, terima kasih Mas Yudi sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Kita tunggu uh, dar kejelasan dari KPK begitu ya untuk benar-benar menangkap Harun Masiku. Terima kasih selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.